di Pantai Takome, Kecamatan Ternate, Maluku Utara, dilaksanakan kegiatan bakti lingkungan bersih-bersih pantai. Kegiatan ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-73 yang diselenggarakan oleh Polres Ternate. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Suroto, Wakapolda Maluku Utara Kombes Pol Lukas Akbar Abriyari, Wali Kota Ternate Bapak Dr. Burhan Abdurrahman, serta beberapa pejabat penting lainnya. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Maluku Utara selaku pimpinan apel menyampaikan tujuan diadakannya bakti lingkungan untuk membersihkan pantai, karena pantai merupakan salah satu lokasi yang banyak dijadikan tujuan wisata, baik wisata domestik maupun wisatawan dari luar negeri atau mancanegara. Oleh karena itu, pembersihan pantai dilakukan guna memberikan kenyamanan kepada para wisatawan. Kapolda Maluku Utara juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta bakti lingkungan yang telah hadir di lokasi sebagai bentuk peduli dalam upaya membantu masyarakat. Dari Maluku Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.